Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang jauh di sana, semoga sehat selalu ya kawan. Salam dari sang petualang lebah kawan. Ya kawan, mau pencarian lagi ya, semoga ini ketemu mendapatkan koloni yang sangat memuaskan gitu kawan. Ini tadi teman-temannya gak ikut, ya situ melulu lulur. Ya sudah berapa hari ini gak ikut. Yang penting sehat selalu gitu kawan. Ya terima kasih kawan sebelumnya, terima kasih sebesar-besarnya kawan atas dukungan kalian semua selama ini yang kau berikan kawan, mencapai 1000 lebih. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya ya kawan, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan 1000 terima kasih gitu kawan. Tapi jangan lupa ya lur, like-nya, komennya, subscribe-nya itu, nyalakan lonceng di bawah sini ya kawan. Dan satu lagi, jangan lupa share ke teman-teman gitu kawan. Ya, langsung aja kita mulai pencarian lebah api jirana ya, semoga ketemu kawan. Di sekitar Jawa Timur itu mayoritas di perkebunan kapulaga bos, itu katanya sekitar sini kan ada gitu kawan. Ya, langsung aja ya kawan, let's go aja. Kita cari ya, jiranya sekitar sini kelihatannya ada loh lor, sekitar sini kelihatannya ada bos. Semoga ini bisa ketemu ya kawan. Tempatnya di mana ini kawan? Hah. Oh, ini kawan. Ternyata tempatnya ini loh, bos. Alhamdulillah, bos. Kita menemukan sarang lebah api jirana, dulur. Nah, mayoritas Jawa Timur itu kan di pohon galar kayak gini kan, lur. Nah, kayak gitu loh, bos. Mayoritas Jawa Timur pohon galar, kawan. Kayak gitu. Ya, langsung aja kita mulai ya bos. Kita mulai bos. Nah ini kalau pernah ada tadi bos. Ini bos. Langsung aja. Kita mulai pembongkaran ya kawan. Kita mulai pembongkaran ini kawan. Semoga. Wah lihat bos. Semoga ada koloninya pun. Nah ini bos. Wah itu loh bos. Kita Jawa Timur itu. Ini kawan. Wah, alhamdulillah kawan. Ternyata kawanku, koloninya full bos. Kita rabah dulu. Kita rabah, kita tiup gitu kawan. Caranya bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat koloninya ya kawan. Kita lihat koloninya itu mantap apa enggak ini rasanya. Mantap betul lor. Alhamdulillah bos. Ternyata jinak kutu, kita cicipin aja koloninya biar ini menyatu sama kita bos. Mantap betul bos, dan mantul mantap betul. Nah, rame kan kalau dibubarkan kayak gini. Sekarang kita mulai pengambilan bos. Ini tadi aku buat susruk bos buat ngambil sarang lebah itu. Kita susruk aja ini. Wah ada bos, kelihatannya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaca matinya kawan. Panjang betul kawan. Masya Allah bos. Alhamdulillah kawan. Alhamdulillah. Panjang betul kayak gini kawan. Mantap betul. Matinya ada dikit bos. Matinya ada gini bos. Mantap. Dan mantap bos. Alhamdulillah lur. Mantap kawan. Hari ini petualangan hari ini gak sia-sia kawan, dan gak sia-sia. Alhamdulillah mendapatkan rezeki bos, rezeki gak kemana bos. Alhamdulillah, wah mantap betul lor, dan mantul mantap betul. Hah, ini kita pindah ke kotak budidaya ya lor. Nah mantap betul. Cuma dikasih sisir ini kelihatannya. Alhamdulillah kawan, alhamdulillah. Masih mudah. Nah itu bos. Alhamdulillah cuma tiga sisir kawan. Cuma tiga sisir. Nah ini kawan. Mantap betul. Mantul. Sekarang kita mulai pencarian ratunya ya kawan. Kita belah ini bos. Biar rame kita belah aja gitu. Nah. Caranya gini kawan. Kita belah. Waduh.
Aku bos, ternyata tak siap bos. Ah, ini bos. Alhamdulillah temanku. Ternyata teman, luar biasa bos, luar biasa kawan, koloninya mantap betul lur, kayak gitu loh bos, mantap betul koloninya. Kita cari ratunya aja ini, langsung aja kita cari ratunya kawan, semoga cepat ketemu kawan ya, mantap betul lur, mantul. Ratunya kita cari dulu, semoga langsung ketemu. Kayak gitu loh bos, sampai kayak gitu loh. Sekarang kita sengaja kayak gitu bos. Ratunya apa di sini ya kawan? Alhamdulillah kawan, ternyata di sini nih kawan, ratunya. Alhamdulillah, ketemu juga. Nah ini ratunya bos. Halo bos, ratunya bos. Ini ratunya, alhamdulillah. Ini kita potong aja dikit sayapnya gitu kawan. Kita potong sedikit aja. Biar gak terbang itu kawan. Alhamdulillah bos, alhamdulillah ratunya. Langsung ketemu kawan. Nah, ini bos ratunya bos. Ini bos ratunya bos. Ini bos ratunya bos. Nah ini loh. Nah ini ratunya loh. Sekarang kita taruh di baju aja kawan, ini biar langsung aja rumah di badan kita gitu kan, gampang jadinya nanti kalau udah sini kan. Nah kita taruh di sini kawan, satunya ini. Nah ini kawan, taruh di sini aja kawan ya, di baju ini kawan. Nah biar ratunya ikut sini, gampang bos. Jadi kawan, ratunya aja ikut aku. Udah mulai ikut bos ratunya. Alhamdulillah kawan. Nah, udah ratunya ketemu gini bos. Nah, ini kan gampang itu bos. Ikut itu bos. Nah, ini kita pulang. Nah, ikut itu bos. Semuanya itu kan ngumpul ya bos. Ini kan. Nah, mantap lor. Jadi ikut aku bos. Nah kayak gitu bos, mantap, mantap betul. Ini bos satunya udah ikut sama aku, sini gampang kan. Nah ini kan ikut-ikut kan. Ini gitu bos, ini satunya ikut sama aku gitu ya bang. Ini gampang, pemindahan ini gak sia-sia bos, cepat bos. Langsung ketemu ratunya itu gampang kawan, isinya gampang gitu kawan. Jadi ini taruh di baju aja bos, taruh di baju aja sini. Nah mantap betul, ini buat es krim mantap lor, buat es krim mantap betul. Jadi ini kawan ratunya kan disini ya, itu tadi. Sekarang udah main nempel-nempel kayak gini, sekarang kita penyusunan, sambil penyusunan kawan kita susun kotaknya ini. Alhamdulillah. Nah, mulai kita susun kawan, sisirnya kita mulai susun kawan. Kalau pakai alat kabel ini rapuh itu gampang gitu loh, tinggal susunnya gitu. Nah ada matinya dikit bos. Nah gampang kan, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai kawan. Nah gampang sekali penyusunan sarang itu. Nah, ini udah mati, masukkan aja ke tempat kerja kawan.
mantap. Jan mantul, Bos. Pas, Bos. Semoga ini buat teman-teman yang bermanfaat cara budidaya lebah api sirana ya kayak gini, kawan. Ah, sulit, Bos. Talinya kependekan, kurang panjang. Nah, sudah selesai, kawan. Kayak gini, Bos. Mantap betul, Bos. Nah, ini, Bos. Kita masukkan aja ini. Jaraknya minimal 1 cm lah, Lur. 1 cm jaraknya. Nah, kayak gini, kawan. Kita susun lagi, kawan. Semoga bermanfaat sampai selama-lamanya di kawan. Nah, kita satu lur ini kawan, kita masukkan, Bos, kita masukkan ini, bisa bermanfaat ke depannya besok gaya sampai selama-lamanya di kawan. Karena kita mulai penyumpalan telinga, Bos. Bahaya ini, kalau masuk telinga sangat berbahaya. Kita sumpah pakai daun kayak gini, kawan. Caranya kayak gini. Nah, sumpah semua itu kan nyaman gitu, kawan. Ini buat terapi dulu ya, Bos. Buat terapi wajah gitu, mantap betul, Bos. Mantap. Dan naikkan aja, Bos. Kita naikkan wajah kita, Bos. Ya gini, kawan. Caranya gitu. Tapi jangan tiru loh, kawan. Adikan ini sangat berbahaya, kawan. Jangan sampai tiru. Sangat berbahaya. Ya gini, kawan, caranya. Mantap betul, Lur. Mantul sekali. Budidaya ini alhamdulillah, kawan. Ini kawan, satunya, Bos. Kayak gini, kawan. Mantap betul sekali, Bos. Mantap betul. Alhamdulillah. Kawan, nah itu, Bos. Lebahnya kalau itu dikit, Bos. Kalau banyak ini mati sekali buat terapi, Bos. Sangat mati sekali, kawan. Kita naikkan aja ke atas terus. Naik aja terus. Kumpul di sini, bermondok, Bos. Mondok sini, Bos. Kayaknya ini termasuk. Mantap betul, jen mantul, Bos. Semuanya naik. Nah itu, Bos. Nah ini loh, sudah mulai naik, kawan. Kayak gini, mantap kan. Masuk aja, kawan. Kita mulai pemindahan ya, Bos ya. Kita masukkan ke kotak bisa sana sini biar mantap gitu, kawan. Kayak gini, Bos. Ini namanya terapi wajah, Bos. Semuanya itu gigitin, Bos. Kita masukkan aja ini, Bos. Kita masukkan yang gini, kawan. Caranya kayak gini, kawan. Kita masukkan. Ratunya masih di sekitar sini, Bos.
Dihabis kan bos? Nah, udah masuk semua. Alhamdulillah. Kayak gitu. Nah, udah selesai. Semuanya masuk loh bos. Kayak gini kawan. Masuk semua itu loh bos. Mantap betul loh. Mantap betul, kayak gini masuk loh bos. Alhamdulillah. Udah selesai nih. Alhamdulillah. Yaudah ya kawan, cukup sampai di sini aja kawan ya. Kalau ada kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf sebesar-besarnya kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi kawan, bye-bye.